Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solution Tube. Kali ini Solution Tube akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya kita withdraw dari koin gratisan ya, yaitu ZoidPay. Jadi kita akan withdraw ke market Hotbit. Oke, bagaimana caranya? Namun sebelum dilanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk tahu video terupdate dari Solution Tube. Oke, untuk langkah pertama kalian masuk ke Hotbit dulu. Nah, kita masuk ke Hotbit, lalu kita pilih deposit, lalu kita pilih ZoidPay. Kalau belum ada, kalian tinggal cari di sini, ketik ZoidPay. Nah, kita sudah ada, kita tinggal klik saja. Nah, kita copy address atau wallet addressnya dari ZoidPay. Kita copy. Setelah copy, kita pergi ke aplikasi ZoidPay sendiri yang kita dapat dari gratisan ya. Oke, kita pergi ke ZoidPay. Nah, kita cari ya aplikasi ZoidPay-nya. ZoidPay, nah ini yang paling bawah, kita klik. Nah, di sini kita mempunyai ZoidPay 70 koin. Kalau di kurs dolar itu sekitar 4 dolar sekian. Nah, kita akan coba kirim ke Hotbit atau pasar. Kita klik, lalu kita send ZoidPay. Kita klik. Nah, setelah ini kita akan pilih enter a recipient address. Nah, kita klik. Lalu kita copy address dari Hotbit tadi, kita paste di sini. Lalu kita klik maksimal saja ya. Nah, maksimal 70. Lalu kita continue. Oke, kita geser yang ini. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, kita lihat statusnya sudah completed. Lalu kita close. Oke, kita coba lihat ZoidPay-nya, kita sudah nol. Lalu kita masukkan, kita lihat masuk ke Hotbit dulu. Nah, di sini kita tunggu ya, sudah masuk atau belum. Oke, kita tunggu saja ya, mungkin belum masuk. Oke, kita tunggu sebentar ya, kita pause dulu. Nah, ini sudah masuk sekitar 1 menit tidak ada ya. Kalian bisa cek sendiri tadi jamnya. Kita pause sebentar, lalu kita refresh tadi sudah masuk. Nah, mungkin itu dulu tutorialnya, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang mempunyai gratisan ZoidPay, bisa kalian perdagangkan atau kita jadikan uang di Hotbit. Nah, untuk perdagangan atau cara menjadikan uang rupiah bisa saya buatkan videonya nanti. Bagi kalian yang ingin, silahkan klik tulis komentar di bawah video ini. Oke, see you next time di video selanjutnya.